Ramadan menurunkan ampunan dari semua dosa. Bayangkan Anda tuh dosanya sebanyak apa sampai malam ini. Saya cuma pengen Anda ingat ya, dosa pada ibu Anda itu berapa banyak? Dosa pada ayah Anda, silahkan cek. Berapa dosa yang pernah dikumpulkan? Belum kalau ingat lagi sedikit-sedikit. Mata, berapa banyak dosanya? Berapa kali Anda menangisi mata yang pernah berbuat dosa dalam sehari? Berapa kali Anda pernah menangisi lisan Anda yang berbuat keliru? Berapa kali Anda menangisi kaki Anda yang bermaksiat saat di malam hari? Bermaksiat saat di siang hari? Bermaksiat di sore hari? Berapa kali Anda pernah merenungi diri Anda? Sedangkan Anda menginginkan surga. Demi Allah saya katakan, ada peluang bagi Anda untuk mendapatkan semua ampunan yang dirindukan itu. Coba dah ingat-ingat Nabi Adam alaihissalam. Cuman sedikit, nyicipin sebagai contoh, nyicipin buah kulit sedikit keluar dari surga. Kita ngaku dosa banyak, pengen masuk. Bagaimana kemudian cara menyelesaikannya? Allah turunkan ini Ramadan untuk mengampuni dosa. Antum gak puasa juga. Jadi Allah tuh perlu bagaimana lagi mengampuni dosa Anda?